udah berapa minggu gak ganti-ganti? Udah 3 minggu kayaknya. Kita lihat di sini aku suka nempel-nempelin. Jadinya banyak bakterinya. Udah berantakan, aku mau diganti spray. Tasnya kita bawa dulu. Terus bisa nggak Ica kalau mau dipanggil Ayah? Nggak usah. Ini kreasinya Ica super banyak. Turin belah juga ada. Ada yang terbaru ya. Tadi baru bikin ke atas tuh. Semuanya gak ada yang dibantuin sama Abimu dong. Ini kerasi sendiri. Yeay, bisa masuknya. Tantar kuning. Aku juga gede. Rifda mendapatkan tugas dari sekolah Life Skill mengganti sprei sendiri. Rifda punya aturannya nih saat di kamar. Yang satu, tidak boleh makan di kamar. Yang kedua, kreasi sepeda bisa ditempel di dinding. Yang ketiga, mainan bisa ditaruh di tempat mainan, tapi masih di kamarnya Rifda. Katanya nanti kan. Oh iya ya, numpal pun Pak, numpal aja. Sini ya, kalau saya aja. Terus
kelas dulu. Oke, jadi ini ada yang jatuh. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat sekali buat anak-anak. Kegiatannya positif banget. Oke. Manfaatnya yang pertama yaitu bisa menumbuhkan kemandirian pada anak seperti Rifda usia 6 tahun sehingga jadi bisa membereskan sprei sendiri. Yang kedua, bisa melatih hidup sehat dan bersih. Yang ketiga yaitu birrul walidain, membantu orang tua. Nanti digeser ya, ininya dijadikan. Susah sih perjanya belum gitu, belum diambil. Ujungnya harus sampai bawah ya. Aduh, ini nggak bisa. Harus sampai bawah sini. Baru aja dia tuh langsung kotor. Sampai gitu. Sudah tinggal didorong. Susah banget nih gerak. Sudah beres, tidak? Oke, udah, tapi ini masih kotor sini bawahnya nih. Jadinya pakai sapu. Ini. Warna-warni. Sulak namanya. Sulak. Jami, dia punya waktu makan. Apa? Nih, nanti kalau orang sakit dibawa kemana? Ke rumah sakit. Salah, dibawa tiduran maksudnya. Kedengan itu bahasa Jawa. Kedengan, kayak bahasa Jawa, maksudnya itu omnya itu kayak gitu.